merubah ukuran template. Oke, buat teman-teman yang Canva-nya Edu atau Pro, ada beberapa kelebihannya, yaitu kita bisa merubah ukuran desain. Misal kita mau ambil desain ini, kita klik aja. Terus mau kita ubah ukurannya menjadi ukuran Instagram misalnya. Nah, teman-teman silahkan klik aja titik tiga di atas itu. Maaf ya, titik tiganya yang diklik. Terus teman-teman pilih aja ubah ukuran. Nah, nanti teman-teman bisa ngeklik di sini kalau misalnya kita tahu ukurannya, atau kita bisa ganti ke ukuran tuh khusus ya. Jangan lupa ini diganti. Misalnya ini diganti dalam bentuk sentimeter kalau kita mau merubahnya ke ukuran khusus. Tapi kalau kita mau langsung ubah ke ukuran Instagram, bisa langsung diklik di atas, ketik aja kata kuncinya Instagram. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih, misalnya Instagram itu kan macam-macam ya. Kita bisa pilih aja yang konten Instagram. Nanti ada pilihan salin dan ubah ukuran. Dan ubah ukuran. Kalau ubah ukuran berarti langsung dirubah ke ukurannya. Kalau salin dan ubah ukuran, disalin dulu baru dirubah ukurannya. Oke, kita klik aja ubah ukuran. Nah, nanti ukurannya akan berubah menjadi ukuran Instagram. Tinggal kita edit aja isinya. Ya, isinya nanti kita edit. Begitu ya, teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.